Buka harga 10. 10 juta. Wow, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Jumpa lagi dengan kita di sini di channel Ari Maria Official, channel yang membahas tentang hobi seputar dunia hewan. Ya teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas atau berkunjung ke kediamannya Om Beko. Di sini kita akan melihat gantangan burung. Mungkin dulu pernah kita bercerita dengan Om Beko, pada hari ini kita akan berkunjung kembali. Apa saja acara hari ini? Oke, apa kabar Om? Baik, ini acaranya apa kita hari ini? Untuk hari ini setiap rutin, yang itu ada setiap kelasnya ada kacer, murai batu, lockbird, onin, besi, dan lain-lain. Oh, dan lain-lain. Berarti setiap hari Sabtu sekarang? Setiap hari Sabtu. Kalau hari Rabu itu khusus lockbird. Oh, khusus lockbird. Baiklah pemirsa, kalau mau mengikuti gantangan burung silakan datang di tempat kediaman Om Beko ya. Ya, di Sanggar Kecamatannya Pali, DPC Renggolawe Pali, Jalan Pelita, depan Tower Mentari, Kabupaten Penukalabak, Kematang. Oke, di sini ada berapa peserta nanti? Gas. Salah satu aja. Enggak nentu ya. Kadang kami. Kudu ya. Ini alhamdulillah kami hari ini. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Nanti kita akan meliput Om ya. Mantap. Pagi lo. Baiklah teman-teman, di sini kita sudah dapat pemenang dari kacer, Om. Oke, namanya siapa, Om? Pasar Reza. Oh, ini dapat juara satu. Selamat, Om. Barunya juara satu. Om, ini nama barunya apa, Om? Tuan Raja. Oh, Tuan Raja. Ini resep rahasianya apa, Om? Bisa juara? Ya, tergantung apa? Privasi kita di lapangan kan beda sama di rumah, oh, ya kan? Oh, gitu ya. Nah, yang penting kuncinya harus konsisten. Oh, harus konsisten. Ya. Sudah berapa lama ini, Om, Tuan Raja? Sekitar 4 tahun. Wow, lama juga. Ya. Ini sudah berapa kali juara, Om, ini? Lumayan sering sih. Oh, sering. Ya. Biasanya ikut tingkatan apa, Om? Ini untuk Mega Ladber. Oh, Mega Ladber. Ya. Oh, ya. Tuan Raja namanya ya? Iya. Wow, mantap ini, pemirsaan. Ya, selamat. Ini seumpama ada yang mau nawar, dibuka harga nggak, Om? Kalau cocok harga boleh. Nah, oke, pemirsa, ini sudah juara satu. Ya. Kalau ada, silakan hubungi Om Acar Reza. Atau silakan inbox di YouTube kita. Ya. Berapa buka harga, Om? Buka harga 10. 10 juta, wow, mantap. Silakan teman-teman yang mau
mau ngambil burung ini 10 juta dari Om. Salam. Oke, terima kasih Om. Selamat ya. Ayo, tarik. Tarik. Oke, berarti benar. Oke, teman-teman, di sini kita sudah mendapat juara satu logbook standar. Iya, logbook standar. Yang untuk yang A tadi ya. Yang A. Oh, ini namanya siapa, Mas? Rangga. Rangga. Ini nama burungnya? Roro. Roro ya. Apa rahasia juara ini, Mas? Rawatannya rutin tiap hari. Oh. Kalau harus konsisten. Oh, konsisten dimandi ya? Iya, dimandi pagi sama malam. Oh, malam. Misalnya ada orang mau beli, dijual nggak? Tidak, Mas. Lo berapa kali juara, teman? Teman, Mas. Wow, main keluar juga, juara. Juara dari Kabupaten Pali, ya, keluar kembali. Main keluar. Oke. Oke, selamat, Mas ya. Ya, Mas. Oke, terima kasih. Nah, lagi nak. Ya, boy. Ya, boy. Teman-teman, di sini kita sudah dapat juara satu, Murai Batu. Murai Batu. Oke, selamat untuk teman-teman. Wadi, Mas. Oh, juara satu, Om. Iya, selamat. Okay. Ini nama burungnya apa, Om? Burungnya Granat JR, Mas. Oh, Granat JR. Granat JR. Mantap. Granat JR. Apa rahasianya bisa juara, Om? Rahasianya rutin aja, Mas. Oh, rutin. Gitu. Rutin perawatan. Oh, rutin perawatan. Iya, Mas. Gimana? Oh, mantap. Ya. Ini kalau ada orang mau dilepas nggak, kalau ada orang mau ini? Tergantung. Iya, tergantung nego. Oh, tergantung nego. Buka harga berapa? Saya buka harga murah meriah aja, Mas. Ya, kontak aja nanti, Mas, ke Mas. Oke, nomor HP-nya ada? Ada, Mas, aman. Ya. Oke, kita catat di bawahnya nomor HP-nya. Iya, siap, Mas. Silakan pemirsa yang mau melepaskan burung ini, mau ngambil, silakan burung juara. Nanti silakan kontak ke nomor yang di bawah ini. Siap. Oke, makasih, Mas. Selamat, Mas. Selamat, Mas. Oke. Dan yang terakhir 17. Yes. Yay! Oh.
Baiklah teman-teman, di sini kita susah dapat juara satu Murai Batu. Ini miliknya siapa, Pak? Pak Basuki. Pak Basuki, bagaimana Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Selamat burung suara Pak. Ini nama burungnya, Pak? Tirta Harum. Tirta Harum. Dari mana kita, Pak? Dari Simpang Bimbing. Oh, Simpang Bimbing ya? Iya. Oke, rahasianya apa, Pak? Juara, Pak? Makanannya rutin, sering diumbun, dan diumbar. Oh, sering diumbar. Oke, ini bisa ada pemirsa yang mau, coba tahu kan di pecinta-pecinta Murai Batu se-Indonesia. Ini dilepas ya, Pak De? Belum. Gak dilepas, Pak De? Belum. Oh, mungkin belum. Nanti bisa dilepas. Oke, nanti. Oke, makasih, Pak De. Oke. Oke, juara satu gantangan 17, juara dua gantangan 09, juara tiga gantangan 10. Teman di sini kita sudah dapat satu. Oh, kacer, Murai Batu kacer. Ini selamat belum. Semoga bisa juara lagi ya. Ini rasanya mau enggak? Rahasia juaranya. Rawatan harian. Oh, rawatan harian. Nama burungnya kok? Sudah, Singa Seven. Oh, Singa Seven. Cristiano Ronaldo ya. Sudah berapa kali juara nih? Semua ada orang mau nih. Kalau teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke tercinta burung ya. Ini dilepas ya, Om? Oke. Oh, enggak dilepas. Burung ini. Oh, enggak dilepas. Mengenai gantangan atau lomba burung berkicau di kediamannya Bung Diko. Ya teman-teman, sebelumnya saya terawat dan cinta sama kowe jal-jal. Hewan peliharaan Anda sampai tahu 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 tah